Selamat pagi. Selamat hari Kamis. Hari 4. Selamat hari 4. Bertemu kembali di channel saya, Atok 987. Pagi ini kita tengok bubu dulu, guys. Terlebih dahulu, salam salam menyambut Maulidur Rasul, sahabat-sahabat sekalian. Hey guys, keadaan cuaca pagi ini agak sejuk dan masih berkabus-kabus lagi, guys. Darjah Celsius di sini dianggarkan dalam 18 darjah Celsius. Okay guys, itu guys keadaan sungai di bawah sana agak cetek. Kita cuba dulu dan kelihatan sungai pagi ini, guys, agak keruh. Keruh, sekeruh-keruh hatimu. Kita cuba dulu, guys. Sudah breakfast, guys? Jangan lupa breakfast, guys. Utamakan minuman yang kurang manis, kurang gula. Untuk kesehatan. Nah, ini dia, guys, laluan kita pergi tengok bubu ini pagi. Aduh. Selamat bercuti juga pada yang bercuti pada pagi ini, pada hari ini. Selamat bercuti. Tetap jaga penjarakan sosial. We stay at home. Ini bahaya, guys, licin, guys. Biasa. Menjaga social distance. Jarak 1 meter. Biasa dijaga. Okay, guys. Ini keadaan di sini, guys. Airnya sangat cetek pagi ini. Adakah berhasilkah bubu kita? Kita tidak tahu. Rezeki kalau ada, ada. Kalau tiada, itu belum rezeki. Oke, guys, mantap, guys. Jangan lupa subscribe channel Atok 987. Share, komen untuk penambahbaikan, guys. Oke, guys. Yang sebentar tadi di hulu, ini keadaan di hulu. Pula di hilir, guys. Wah, ini dia, guys, lubuk hilir. Lubuk dipenuhi dengan batu-batu. Batu-batuan yang besar-besar. Mungkin di sini banyak lubuk ikan empurau. Ikan semah bawah sini banyak. Ini. Tak tahu lah. Saya pun belum pernah jumpa ikan sini. Mungkin habis lah. Kena orang. Okay, guys, kita akan tengok bubu kita yang pertama, guys. Kalau ada, ada. Kalau tiada, bukan rezeki, ya. Okay. Okay, guys, bubu kita yang pertama. Hati-hati, guys, licin, guys. Sangat licin ini, guys. Kita menggunakan kasut, guys. Dan hati-hati. Bubu kita yang pertama, guys. Lama, guys, lama, guys. Dan batu sangat licin. Saja, guys. Ini saja yang ada pagi ini, guys. 1, 2, 3 ekor saja, guys. Ini, guys. Tengok, guys. Aduh. Umpan pun habis, guys. 4 hari sudah tahan ini bubu.
Tidak ada masa mau abas ini. Tengok, ini saja hasil ini pagi ya. Sangat sangat kecewa. Kita rilis kan guys, kita rilis kan ikan ini. Kita tunggu surut orang besar dulu kan. Ini guys, dengar tak? Kita menggunakan umpan ubi. Umpan ubi yang dikasam dulu. Umpan sudah kehabisan kan? Yes. Yes. Ya sudah datang guys. Ada lubuk tempat kita pasang pun. Oh. Anak-anak juga guys. Tengok guys. Anak-anak ikan pengadak juga. Ada kanai juga. Umpan pun habis. Itulah saya katakan awal tadi guys, rezeki ada, cuma hasil lah kurang, hasil kurang. Apa guys, kita riliskan dia orang, tunggu dia orang besar dulu guys. Kita inang dulu, inang, kita inang ini guys, ini guys, ini ikan yang ada. Ini kita punya umpan ubi yang sudah dikasam. Kita riliskan ikan ini untuk lebih ke lestarian. Ini guys, tengok guys. Mungkin ikan ini mempengaruhi sungai juga, keadaan sungai juga guys. Nah, sungai sangat keruh. Tidak berapa jernih pagi ini dan agak cetek. Mungkin itulah ikannya. Ini ikan kurang masuk dalam ini bubu. Oke guys. Kita sudah pun tengok bubu guys. Dua-dua bubu sudah kita tengok. Sudah kita angkat ya. Hasilnya sangat kecewa lah guys. Apa guys, penting kita sudah mencoba. Rezeki memang ada, cuma hasil kurang memuaskan. So itu saja vlog pagi ini. Vlog tengok abas bubu ah. Sekian saja vlog pagi ini. Dan pesanan untuk anda-anda di luar sana, sila pergunakan hari cuti ini dengan sebaiknya. Terutamanya bersamalah keluarga anda. Bagi kami yang bekerja ini, teruskan bekerjalah. Hati-hati bekerja. Pada yang sedang memandu, hati-hati memandu di jalan raya. Utamakan keselamatan. Ingatlah orang yang tersayang. So pesanan terakhir, jangan lupa subscribe channel Atok 987. Harus ada santai-santai guys, santai-santai hidup ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Semoga berjumpa lagi di blog-blog yang akan datang, di channel yang akan datang. Nantikan di episode yang akan datang. Semoga ada terhibur. Peace out. Bye.